Dan saya nak kembali bersama dengan Dr. Afzan Nizam yang bersedia talian pada ketika ini. Kita nak lihat juga di peringkat antarabangsa. Kalau Dr. Afzan Nizam boleh kongsikan juga apa yang kita baca dan juga lihat laporan pasaran pekerjaan di Amerika Syarikat yang dikeluarkan Jumaat lepas itu. Dia, kita lihat ini akan menentukan kedudukan kadar faedah oleh Federal Reserve yang dijangka akan menentukan keputusan mereka pada bulan ini. Mungkin hemat Dr. Afzan Nizam sendiri, adakah ada tanda-tanda yang The Fed akan menurunkan kadar faedahnya lebih rendah daripada jangkaan pasaran untuk bulan ini? Okey, betul Najib. Ini merupakan suatu persoalan yang orang kata tu sentiasa ditanyalah. Sekarang ni, kalau sebelum ini, bilakah Fed akan menurunkan kadar faedah? Namun persoalan tersebut seolah-olah telah terjawab, mungkin bulan ini. Persoalan seterusnya adalah berapa pula kuantum yang akan dikurangkan. Justru kita ini, soalan ini perlu dilihat dari segi mandat, Federal Reserve lah. Federal Reserve mungkin dua mandat. Pertamanya adalah untuk memastikan kestabilan harga, iaitu berkenaan dengan inflasi, yang mana inflasi saya kira telah pun dapat kata tu mencapai objektifnya lebih kurang kerana telah pun menurun dengan agak drastik. Kemudian mandat yang kedua adalah maximum employment ataupun berkenaan dengan pasar pekerjaan, dan ini berkait rapat dengan kata tu pertumbuhan ekonomi negara mereka lah. Jadi ini dilihat perkara ini dilihat sebagai kata perubahan dari segi fokus ataupun dari segi mandat ataupun fokus mandat tersebut lah. Kalau dulu inflasi, sekarang ni pasar pekerjaan. Dan berbalik kepada pasar pekerjaan pula, minggu lalu kita dah menyaksikan data seperti non-farm payroll telah pun mencatatkan kata tu masih lagi dalam mood kenaikan, iaitu 142,000. Namun yang menjadi fokus adalah kepada beberapa semakan menurun di kalangan ataupun data-data yang sebelum ini. Contoh pada bulan Julai yang lalu, angka asal yang dilaporkan adalah 114,000 jumlah pekerjaan yang diwujudkan. Namun apabila data bulan Ogos diumumkan, data bulan Julai pula, data yang terkini, data yang telah disemak semula adalah 89,000. Jadi penurunan sebanyak 25,000 dari segi semakan menurun. Dan trend ini amat ketara bagi bulan-bulan sebelumnya. Dan ini menunjukkan bahawa sebenarnya data berkenaan dengan non-farm payroll ini, walaupun masih lagi mencatatkan dalam orang kata mood masih mewujudkan pekerjaan, namun momentumnya saya kira berdasarkan semakan yang menurun ni menandakan bahawa pasaran buruh di Amerika Syarikat ni sedang menghadapi masalah ataupun menghadapi orang kata tu sedikit orang kata tu penurunan lah dari segi mood ataupun dari segi minat dari kalangan firma-firma ataupun syarikat-syarikat untuk mewujudkan peluang-peluang pekerjaan kepada rakyat mereka. Jadi berdasarkan data ini, ia seolah memberi gambaran bahawa fokus untuk memastikan pasaran pekerjaan ini kekal sihat perlu ditekankan dengan lebih, orang kata tu, lebih giat lagi, dan ini menambahkan lagi jangkaan kemungkinan adakah 25 mata asas, adakah 50 mata asas yang akan diturunkan pada bulan September nanti. Itu merupakan suatu persoalan yang sentiasa ditanya sebelumnya orang kata tu berlaku mesyuarat tersebut. Okey, baru-baru ini BNM telah mengekalkan kadar dasar semalaman kita, OPR kita pada 3%, tetapi apabila diumumkan oleh The Fed nanti ini, bagaimana kita baca, adakah ini akan mempengaruhi untuk MPC seterusnya ataupun apa yang dilaporkan sebelum ini oleh MPC, pengekalan 3% itu sudah pun priced in factor mesyuarat The Fed pada bulan ini? Baik, secara umumnya MPC sememangnya memberi fokus kepada ekonomi domestik, iaitu melihat prospek pertumbuhan ekonomi, melihat kepada risiko kepada inflasi. Sama juga macam Fed. Cuma dalam situasi ini, kita ni orang kata tu beroperasi dalam ekonomi yang sangat terbuka. Jadi apa-apa saja berlaku di dalam ekonomi besar dunia seperti di Amerika Syarikat, di negara China, sudah pasti akan memberi kesan secara langsung. Dan ini merupakan suatu penilaian yang akan terus dibuat oleh pihak bank negara lah. Jadi dari segi konteks penurunan kadar faedah di Amerika Syarikat ni, itu merupakan satu perkara yang perlu dititik beratkan. Adakah konteks untuk menurunkan kadar faedah ini hanya untuk menyokong ekonomi secara bersifat sementara, kerana ekonomi itu dianggap akan mencapai suatu bentuk soft landing ataupun kelembapan ekonomi yang mungkin bersifat sementara, atau adakah ia berubah menjadi suatu bentuk kemelesetan ekonomi? Jadi ini merupakan satu perkara yang akan dipantau oleh pihak bank negara. Namun buat masa ini, berdasarkan apa yang telah diumumkan, ianya seolah-olah pihak bank negara memberi suatu fokus yang jelas kepada situasi inflasi, iaitu sebarang perubahan dasar dari segi subsidi, terutamanya adakah ia akan memberi kesan pada inflasi. Jadi ini merupakan satu
penilaian ataupun pertimbangan yang diambil oleh pihak bank negara yang saya kira merupakan keutamaan yang paling utamalah buat masa ini. Itu bagi mengekalkan inflasi itu kekal stabil, mengambil kira apakah dasar yang akan dibuka oleh pihak kerajaan. Namun apa saja berlaku di Fed tu akan sentiasa dipantau oleh pihak bank negara. Dr. Abzan Nizam, kita di visual kita tunjukkan ringgit Malaysia ni, jadi kena tanya tak sah tak tanya ni. Kesannya kepada ringgit, apa perubahan yang berlaku the Fed sekiranya mereka turunkan sedikit ataupun banyak, dan kalau kita kekalkan OPR kita, apa cerita di bahagian ringgit ini? Adakah ringgit akan terus mengukur ataupun sebaliknya? Okay. Ringgit sememangnya banyak dipengaruhi oleh faktor luaran, dan faktor utama yang sering kita perkatakan dalam tempoh 2 tahun 3 tahun kebelakang ini adalah perbezaan kadar faedah di antara OPR dengan Fed Fund Rate. Buat masa ni perbezaan tu masih besar lagi ya. Fed Fund Rate pada kadar 5.5% manakala OPR dah 3%. Namun dengan pendirian yang saya kira agak berbeza, yang mana Fed dianggap mungkin akan menurunkan kadar faedah dan mungkin juga akan menurun dalam mode yang lebih agresif, maka perbezaan ataupun interest rate differential tersebut, kedua-dua interest rate ini akan merapat ataupun ketutup dia punya gap tu akan menjadi narrow, akan menjadi lebih kecil. Jadi ini merupakan suatu orang kata tu penanda aras lah kepada nilai ringgit pada masa akan datang, dan kita dah melihat nilai ringgit telah pun walaupun mungkin sekarang ni terdapat sedikit pembetulan, namun secara umumnya saya kira ringgit Malaysia berbanding US dollar telah pun meningkat secara year to date dalam lebih kurang 6%. So saya kira prestasi ringgit telah pun berada dalam keadaan yang sangat-sangat baik dan melebihi di kalangan jangkaan para penganalisis ekonomi. Jadi prospek pengecilan interest differential ini merupakan satu faktor utama yang akan terus dipantau dan akan mempengaruhi nilai ringgit pada masa akan datang. Okey, Dr. Abzan Nizam, saya ingin melihat juga kepada dalam segi pasaran kita, dalam konteks perubahan dasar monetary oleh The Fed ini, adakah ini akan memberikan cerminan pergerakan pelabur akan kembali ke pasaran membangun ataupun sudah kembali ke pasaran membangun pada ketika ini? Berapa magnitude-nya untuk kita ukur, dan adakah ini juga kesan limpahnya kepada Malaysia boleh kita jangkakan? Boleh, itu mungkin satu orang kata tu barometer yang sangat penting, dan kita telah menyaksikan dua pasaran utama, iaitu pasaran bond dan juga pasaran equity. Kalau pasaran bond pada bulan Ogos, jumlah belian bersih yang dicatatkan adalah 9 bilion. Bulan Julai yang lalu 7.8 bilion, jadi dalam kerangka yang meningkat. Sama juga dengan pasaran saham, bulan Ogos yang lalu jumlah belian yang bersih di kalangan pelabur asing adalah 2.5 bilion ringgit, manakala pada bulan Julai adalah 1.4 bilion. Jadi belian bersih ni kian meningkat untuk dua pasaran utama, dan itu mungkin menjelaskan kenapa nilai ringgit semakin orang kata meningkat, dan ianya seiring dengan penilaian positif yang dibuat oleh beberapa bank-bank pelaburan utama di dunia lah, yang memberikan satu penilaian. Ada yang mengatakan daripada neutral kepada overweight, daripada underweight kepada neutral. Jadi perubahan-perubahan penarafan ni jelas memberi kesan kepada aliran dana yang buat masa ni kita melihat waktu tu memihak kepada Malaysia lah. Kerana Malaysia ni saya kira semenjak tahun 2018 dari segi pasaran modal telah lama orang kata dalam keadaan yang agak lembap lah ataupun lackluster. Dan sekarang ni semenjak kepimpinan baru, mungkin disebabkan pandangan kestabilan politik itu dan juga kejelasan dari segi dasar itu, orang kata tu menarik minat lah kepada pelabur asing untuk terus melabur dalam pasaran saham di Malaysia ini.